Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Salam ogleng-ogleng Mas Kes. Oke, kesempatan hari ini Senja Indah Kediri masih dalam perakitan mesin pencacah rumput super super handal, super super murah. Oke, seperti ini ya. Ini banyak sekali ya body mesin. Tinggal pasang penggerak dan pisau seperti ini ya. Ini bodinya lagi selesai dicat ya, seperti ini. Ini ada salah satu mesin chopper pakai Banarko ya, seperti ini. Ini banyak sekali ya yang request seperti ini ya, yang pesan. Terus ini tinggal pasang pisau dan mesin penggerak. Oke, seperti ini kegiatan di bengkel. Ini proses pemasangan pisau. Terus ini ada mesin pakai 18 PH ya. Mesinnya sangat besar ini, ada dua corong. Oke, pakai ban besar ini. Ada surungannya juga. Oke, seperti ini dalam proses pengerjaan. Ini persiapan untuk pengecetan bodi. Oke, seperti ini ya kerangka atau bodi yang pakai mesin 18 PK ya. Oke, seperti ini kita lihat sangat kokoh, besar. Oke, bagi teman-teman ingin pesan mesin seperti ini ya, silakan WA nomor yang ada di bawah ini. Sangat murah sekali ya harganya. Simple, bisa dipindah-pindah kemana saja seperti ini ya, disurung saja seperti ini. Nah, sangat ringan bodinya. Jadi memudahkan para peternak untuk mencacah rumput. Oke. Ini proses pemasangan pisau spesial hari ini ya, Mas Guys. Bos dari Senja Indah atau pemilik dari Senja Indah yang akan pasang sendiri pisau dan piringan mesin cacah ya. Oke. Oke, seperti ini ya. Ini bodi-bodi yang siap dipasangkan pisau dan penggerak. Untuk kali ini bosnya Senja Indah langsung turun tangan ya. Seperti ini pemasangannya. Tinggal dipelekan saja karena sudah disetting dan didesain sedemikian rupa ya. Nah, ini Mas Yudi ya, pemilik dari Senja Indah Kediri, langsung memasangkan pisau ke bodi Senja Indah, bodi mesin Senja Indah. Nah, seperti ini. Nah, oke. Jadi teman-teman kalau pesan di mesin di Senja Indah Kediri, jangan khawatir, langsung dicek sama bosnya langsung seperti ini. Oke, ini nanti ada beberapa pemesan dari luar daerah. Kita kemana saja, kita sambung next video selanjutnya. Oke, assalamualaikum.